Halo sahabat tani, selamat pagi dan juga semangat pagi. Di kesempatan pada video kali ini kita sedang berada di tanaman cabai kita yang sekarang umurannya 35 hari setelah pindah tanam ya sahabat. Penampakan tanaman cabai di saat umuran 35 hari setelah pindah tanam kurang lebih seperti ini. Sudah mulai bermunculan calon-calon buah seperti ini sahabat, dan juga di tiap cabangnya sudah bermunculan calon-calon bunga juga ya sahabat. Penampakannya kurang lebih seperti ini. Jelas. Nah, di kesempatan pada video kali ini kita akan melakukan penyemprotan yang ke-8 pada tanaman cabai dan juga tomatnya ya sahabat. Tomatnya ada di sebelah karena kita tanami separuh cabai dan juga separuhnya tomat ya sahabat. Itu yang kelihatan agak tinggi dan juga rimbun itu tanaman tomat kita ya. Alhamdulillah sudah bermunculan calon-calon buah juga. Kalau kita ukur mungkin seukuran dengan jempol tangan ini ya, ibu jari ini ya, kurang lebih seperti itu. Target insya Allah panen tahun baru nanti ya sahabat. Ini pun belum kita belum pruning atau kita belum seleksi juga. Ini rencana nanti yang yang agak sedikit kecil-kecil ini kita akan buang, terus kita akan tinggalkan dalam 2 atau 3 tunas airnya yang agak sedikit besar atau ya yang menurut kita sehat lah ya sahabat. 1, 2, 3 menurut saya sudah cukup. Yang ini kita buang saja. Biar tidak terlalu rimbun untuk mencegah penyakit dan juga sarang tempat hama bersembunyi seperti itu. Insya Allah nanti kita akan biarkan seperti ini. Oke sahabat, kita lanjut saja ke produknya. Kita pakai apa saja di saat penyemprotan kali ini karena berhubung tadi malam itu kehujanan ya, berarti hari ini kita fokus ke penyemprotan hanya pakai fungisida ya sahabat. Oke lanjut, alat spraynya ada di depan sana, termasuk juga produknya. Nah, ini pun dia sahabat tani, produknya dan juga alat spray kita ya. Yang ini tadi kita sudah racik, dan untuk produknya ini pun dia sahabat tani. Di sini ada Topsin 500 SC untuk bahan aktifnya 500 gram per liter ya sahabat. Nah, untuk takarannya kita biasa pakai yang isian 15 ataupun 16 liter. Ini yang isian 16 liter kalau penuh ya sahabat. Nah, untuk takarannya biasanya saya pakai hanya satu tutup botolnya ini atau setara dengan 30 mili ya sahabat. Sebentar, kita fokuskan. Oke, jelas. Ini per tutupnya ini 30 mili ya sahabat. Untuk takaran tutup botol topsinnya 30 mili per tutupnya ini ya. Berarti untuk takaran per 16 liter saya hanya pakai 30 mili atau setara dengan satu tutup botolnya ini ya sahabat. Oke, lanjut saja kita ke penyemprotan ya sahabat. Dan mungkin sudah jelas. Baunya pun agak menyengat. Baunya pun kurang lebih seperti fungisida antrakol ya sahabat. Bedanya ini topsin ini cair, terus yang kalau antrakol itu kan jenis bubuk seperti itu ya. Oke, jelas. Dan
Mungkin sekian dulu video singkat dari saya. Insya Allah bermanfaat dan terima kasih.